Oke, tentang single Fade to Black, judulnya Cukup Dia ini kita garap benar-benar Fade to Black, tapi untuk divisi lirik ya, terutama karena emang fokus kita lebih banyak di lirik. Jadi untuk part yang tiap rap itu, tiap yang nge-rap di situ masing-masing dari kita. Misalkan gua yang nge-rap, itu lirik gua yang bikin, Eja gitu, Coki gitu, dan Ari gitu. Untuk refrain full gua yang nulis liriknya dan notasi. Untuk beat sendiri emang agak spesial nih, kita dibantu sama salah satu beat producer namanya Lakos. Canda mas, namanya Lakos aka Pam Pam, dia dari Jogja, dari Hell House. Sebenarnya lagunya tentang She's the One. Jadi gak ada yang perfect menurut kita, pasangan ya, entah itu cewek atau cewek, cowok. Tapi buat kita menceritakan sosok dia di lagu ini adalah wanita yang akhirnya lo gak akan bisa perfect hidup lo, maksudnya kita di sini tanpa ada dia. Jadi udah deh, lo mau nyari siapa lagi sih? Udah dia aja yang udah akhirnya menemuin semua yang akhirnya jadi pelengkap hidup lo. Ya itu dia lagu dia dari kita terinspirasi dari dia, dari dia benar-benar dia kayaknya sih nggak ada kesulitan. Udah tahu namanya kamu sulit, belum bayarnya, waktunya itu sulit. Ya intinya sih kalau namanya rekaman atau create apa karya pasti ada susahnya, apalagi kita tuh pengalamannya adalah sebagai lirikus aja gitu kan. Nah saat ini ada intervensi dari Fade to Black semuanya untuk bikin beatnya, walaupun minta bantuan dari teman, tapi tetap aja kan harus. Tapi kalau lo tanya sulit sih, sehari kita nggak bikin satu lagu, sehari itu waktu itu 4 lagu. Oh berarti nggak sulit dong? Nggak tahu deh 4 lagu itu sulit atau nggak termasuk. Tapi yang pasti berarti belum terjadi sulit, ternyata nggak sulit guys. Jadi gitu. Harapan Fade to Black buat lagu Cukup Dia ini sebenarnya kita tuh pengen memberitahukan, mengenalkan diri lagi bahwa ini loh Fade to Black dengan formasi sekarang yang berempat. Terus yang emang benar full di dalam lagu itu nggak ada featuring, jadi full Fade to Black tanpa ada embel-embel apapun di dalamnya atau featuring siapa di dalamnya. Itu harapan kita. Jadi buat pendengar di luar yang belum kenal Fade to Black bisa juga lebih apresiatif mendengar lagu ini, dan mudah-mudahan sih bisa diterima dan bisa apa ya, itu harapan banget ya, itu harapan gue banget dari dalam hati, berharap tapi jangan tinggi-tinggi karena jatuh gak enak. Dia itu adalah orang yang lu gak sadar. Ya kadang nih lu gak sadar dia ada, tapi kalau dia gak ada, lu nyariin, itu dia. Ini laki-laki apa perempuan? Ya, itu pertanyaan gua gak bisa jawab itu men. Pokoknya yang pasti dia hidup. Dan kalau ada dia, gua sayang banget sama dia. Kalau gak ada dia, gua tetap sayang sama dia. Laki-laki apa perempuan bro? Itu dia pertanyaan gua, jadi ini bukan di play ya tadi ya, itu asli. Selamat datang di Kota Hujan. Ya, ini udah mau dimulai? Siap, Om. Oke, ya. Sampai jumpa.